pastilah kemenangan terjatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Soekarno. Beliau adalah pejuang dan intelektual. Pernah mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa dari 26 universitas dalam dan luar negeri. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan mencerdaskan bangsa. Semoga dengan mengingat dan mengenang, kita akan selalu ingat perjuangan mereka dan meneruskan perjuangan dan cita-cita mereka dengan menjaga kemerdekaan ini dengan prestasi, perilaku yang positif dan berbuat baik untuk Indonesia tercinta. Semoga Allah SWT menjaga kemerdekaan ini. Semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang baik dengan Rabb yang maha pengampun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik dari Tapas Gurota Ayun Trawat.